Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah ada di Kota Bogor lagi. Bogor. Dan yang terpenting itu adalah Nur Seri yang berbeda. Artinya ya, semangat dari para aglonema lovers juga semakin banyak, semakin ya. Semakin banyak, Teh. Oke, Mas Ridwan apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini Masya Allah banget yang saya lihat nih. Banyak sekali aglonemanya ya. Ini terhampar sekali. Terhampar luas. Luas ya. Oke, dan warna-warnanya cantik-cantik banget. Alhamdulillah, cantik. Ini perdana. Ini perdana, kita baru buka kurang lebih 1 bulanan, Teh. Di 1 bulan? Di 1 bulan kurang lebih. Iya, berarti sama saya juga memang perdana banget, perdana ya. Perdana banget, Teh Indah, kesini. Nah, biasanya ngomong-ngomong perdana, ada harga-harga yang harus ditawarkan lebih murah. Aduh, boleh deh. Promo apa sih yang akan ditawarkan? Untuk kita promo hari ini, untuk nanti di video Teh Indah nih, kita akan kasih promo free ongkir, Teh. Free ongkir? Free ongkir untuk pengiriman di Pulau Jawa. Okay. Dan subsidi ongkir untuk pengiriman ke luar Pulau Jawa tanpa minimal belanja, Teh. Serius? Misalkan belanjanya 50.000. Iya, kita tetap kirim, Teh. Tetap kirim. Wah, ini mah pasti pecah banget ya. Pecah. Karena kalau untuk harga-harga yang enggak ada minimum order terus sudah gitu gratis ongkir, Sahabat Indah pun bebas walaupun beli satu pasti dapat kirim ongkir. Pasti dapat. Iya. Oke, tapi mudah-mudahan sama-sama enak ya. Iya, betul. Belanja bisa kan agak lebih banyak ya. Iya. Oke, Mas Ridwan, kita mulai dari mana dulu nih? Boleh dari sini dulu kita ya? Boleh ya. Ya. Sahabat Indah, sejenak kita akan lihat apa saja sih jenis aglonema yang akan ditawarkan dengan harga yang katanya promo perdana lebih spesial. Bismillah, Mas, saya gulung dulu, Mas, biar enggak kotor, enggak apa-apa ya. Oke, bismillah, Sahabat Indah, ada aglonema Mahaseti yang pertama kali aja udah ditawarin jumbo banget ya. Jumbo itu, Teh. Dan bukan itu aja, kalau Sahabat Indah lihat warnanya merah sekali. Di harga berapa? Itu harganya 275, Teh. 225. 225. Oke, biasanya memang sih di bandrol sih 275 ya. Kali ini Sahabat Indah dapat 225, saya saranin ambil. Karena apa? Lihat sendiri. Pertama, di ukuran sangat jumbo. Udah gitu di daunnya lebar. Dan dari warna dan pertumbuhannya sangat teratur. Lihat, Sahabat Indah. Nah, untuk stoknya juga aman nih, Sahabat Indah. Ada harga aglonema yang memang berkualitas berbeda sama yang standar ya. Iya, betul-betul. Oke, tapi memang Mas cakep banget, Mas. Kalau lihat kayak gini ada bahan-bahan bakat. Mudah-mudahan ada. Jadi apa itu? Jadi apa tuh? Bakat terbaik ya. Iya. Oke, nah, kebetulan kan kadang-kadang kok harganya beda sih sama di sebelah. Tunggu dulu. Ada standar ukurannya memang berbeda ya. Iya, yang kecilnya ada. Yang kecil aja. Kalau yang kecil ini berapa sih biasanya? Yang kecil itu 90.000, Teh. Ini 90.000. Kalau di warna memang merah ya. Cuma memang ukurannya jadi beda. Ukurannya ya. Oke, langsung aja lihat bagaimana ukuran harga 90 dan harga 225-an. Kalau saya suruh milih 225 pasti saya ambil. Iya dong. Karena warna dan memang karakternya. Warna, ya. Oke, boleh ada di sebelah sini dan untuk stoknya cuma ada 10. Di sampingnya ada apa tuh? Nih, ada Deja Vu, Teh. Deja Vu atau? Atau apa, Teh? Pinggalaksi. Oke, kalau untuk harga aglonema Pinggalaksi atau Deja Vu berapa? Deja Vu itu 300.000, Teh. 300.000-an. 300.000. Menurut Mas Ridwan, ini udah termasuk yang besar belum? Oh, itu besar, Teh. Udah besar udah ya? Udah besar itu. Berarti buat indukan udah oke loh. Udah oke. Udah oke. Terus udah gitu warnanya, pinggirannya udah kuping banget. Oke, 300.000 kata Mas Ridwan untuk persediaan ada di sebelah sini. Ada, iya. Dan itu pun cuma 4. Cuma 4, Teh. Artinya apa? Artinya limited edition. Limited edition. Ya, boleh, limited boleh. Stok. Kalau yang ini? Ini ada Sunlight. Sunlight. Sunlight itu nama lain Nadia, iya. Nadia, di harga berapa, Mas Ridwan? Itu sama 300.000, Teh. 300.000. Harga boleh neko enggak? Boleh, Teh. Jalur belakang apa di sini? Jalur belakang boleh, dari Teteh juga boleh. Oke. Jadi harga 300? 300.000. Jadi berapa? Berapa ya itu, Teh? 290, Teh. 280 dikasih enggak? 285 deh tangga. 285, oke boleh. 285 untuk jenis aglonema Sunlight atau sering disebut juga dengan nama Nadia. Nadia. Oke, kelebihannya di warna dan memang jumboan ya. Ya, jumbo itu, Teh. Oke, 285. Gimana kalau yang ini nih? Ini ada Angel Heart. Ya? Angel Heart yang memang mutasi warnanya mutasi memang lebih warna. Ke merah ya. Ya. Di harga berapa yang udah gede banget? Itu harganya 100.000, Teh. 100.000-an. 100.000 aja. Tapi memang besarnya besar banget dan memang warnanya sendiri ya. Iya. Oke, ini 100.000-an, Mas. 100.000, Teh. Ada berapa banyak, Mas? Kita stok lumayan cukup banyak sih untuk Angel Heart ini. Oh, aman-aman berarti aman, ya? Aman, Teh. Oke, keren. Terus apa yang di samping? Ini ada Legacy Gading. Legacy Gading. Arah putih warnanya tuh kayak lebih keping-pingan gitu ya? Iya, makanya namanya Gading ya. Oh gitu, ukurannya menurut Mas gimana ukurannya? Itu sedang sih kalau di sini ya, sedang ya. Sedang, ada berarti ada yang lebih jumbo lagi? Untuk sementara ini cuma ada itu aja. Cuma ada ini aja ya, tapi memang dari kelasnya aglonemanya sudah termasuk rimbun ya. Di harga berapa, Mas? Itu 85.000, Teh. 85, 250 dikasih enggak?
100 berapa teh? 150. 150. 160 dah. 160. Oke, jadi 85 yang harusnya 170. Iya, boleh 160 lah. Untuk beli dua ya teh ya. Tapi enaknya gini, ada free ongkir tanpa free ketentuan ongkir. Minimum tanpa, order. Iya, betul. Oke, 160.000. 160.000. Nah, ini apa? Rindu. Oh, ini bukan teh. Apa ini? Ini Manohara ya. Manohara itu. Oh, iya, iya, iya. Saya pernah ngelihat ini. Manohara itu sahabat Indah memang sekilas dia mirip ya? Seperti Rindu. Iya, betul. Cuman yang membedakan dia sama si Rindu, ya. Kalau untuk warna yang lebih menyebar di warna merahnya, lebih ke Manohara. Manohara, betul, teh. Dan agak lebih lebar. Bener lebih lebar, gak? Betul, teh. Bener ya? Ya? Di harga berapa? Di harga 150.000 aja. 150.000 aja. Boleh nggak saya ambil dua ya? Boleh, teh. Boleh. Buat tapi cakep banget ya. Gede-gede ya. Gede, teh. Udah gitu dari bagian susunan paling bawahnya pun dia masih ada. Nah, ini keren nih. 150 ribuan. 150 ribu aja. Oke, ini Rindu. Bukan, Manohara ya. Manohara, teh. Oke, kalau ini apa nih? Ini LOD ya. LOD. Mutasi isi 2, mas. Berapa harganya? Rumpun 2. Itu di 175, teh. 175. 175 ribu. Oh, tapi masih oke lah 175 ya. Masih oke, keh. Kalau 160 dikasih nggak? Apa belum? Belum deh. Belum deh. Oke, okay, ya. Boleh. 175 tapi isinya 2, mutasi warnanya lebih ke pink. Oke, kalau yang ini stoknya oke, ada di sebelahnya ya? Iya, betul. Aman lah stoknya kalau aman, ini. Aman. Kalau Super Red Stardust berapa? Red Stardust itu 55.000 teh. Cepet 2 dong! Cepet 2 boleh deh. Boleh ya? Oke, tapi wajib beli 2. Wajib beli 2. Beli 2 sempat Indah. Karena apa? Merah-merahnya tuh lebih mentereng. Apalagi kalau digabungin jadi 2. Masya Allah. Mantap. 100.000 2, tapi kalau satuan di harga 55-an. Tapi yang ya. Versi jumboan. Oke, versi terus jumbo. Apa lagi? Ini ada yang rumpun juga, teh. Ini ada sendu. Ya, sendu ini. Sendu isi berapa ini? Isi berapa ya? 4 apa 5 itu ya? Tunggu. 1, 2, 3. Iya, yang saya pegang 4. Berapa ya, harganya? Itu harganya 125 aja, teh. 125? 125. 120 dikasih nggak? 120, 125 deh. Itu netnya. Sudah net. Soalnya ya? Soalnya rumpun 4 ya, teh. Dan besar-besar ya? Dan besar-besar, ya. Oke, 125. Free ongkir seluruh. Free ongkir juga. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke, 125. Ini juga ada yang rumpun. Ini apa? Ini permata sari ya? Permata sari. Berapa isi 4? Itu isi 4 ya, 150 teh. Oh, ini lebih agak tinggi ya? Agak tinggi dikit lah. Oke, 150-an berarti berapa? Gak sampai 40.000 satunya. Iya, benar. Gak sampai 40. Iya, tapi kan isinya 4. 4-nya pun besar-besar. Oke, terus apa lagi? Ini. Kalau yang tunggalan gimana? Yang tunggalan boleh. Boleh? Iya. Dijual di harga berapa? Dijual harga 50.000 aja teh. Beneran? Beneran. Beneran 50. Ini cakep sahabat Indah. Gedenya ini tadi 125-an ya. Iya. Ini 50. 50.000. Kalau permata sari tunggal gimana? Permata tunggal nanti ada di sana teh. Oh, ada. Kita, ada. Ya, kita pisahin dulu. Ini green parfumnya gede-gede banget ya. Green parfum. Rumpun teh itu. Rumpun dua. Rumpun juga. Di harga berapa Mas Ridwan? Harganya 175 teh. 175. 175. Tapi enggak sembarangan rumpun ya. Rumpunnya tuh dia yang gede-gede ya. Gede-gede teh, betul. Iya, betul. Jumbo lah. Jumbo. Kalau dari warnanya sih udah kayak Milky Way Mas Ridwan ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Oke, 175. 175 aja. Udah lama saya nggak ngeliat ini nih, Green Covid nih. Green Covid. Berapa yeah. Green Covid? Green Covid 110 teh. 100-an aja dong. Beli 2. Lah. Beli 2, 200 dah. Ambil 2, 200. Boleh. Jadi 110 itu harga satuan. Harga satuan. Tapi kalau beli 2, 200 gitu. Iya, 200. Itu okay. Stoknya cuma ada, ini 3 teh. Ini cuma ada 3? Iya, cuma ini agak beda warnanya. Emang pilihannya warnanya cakep-cakep nih sebenarnya. Yeah. Apalagi yang saya pegang ya, memang warnanya udah lebih ke golden. Keluar, ya, golden betul. Oke. Okay. Ini 2. Dua warna mutasi, satunya masih agak original. Masih agak original lah. Oke, di samping itu ini Mahaseti yang harganya Mahaseti. Tadi? Harganya 90.000 teh. Yang 90.000-an. Yang kecilnya ya? Yang agak kecil daripada 225 ya. Iya, betul. Cuma kalau bicara warna, warnanya tetap merah. Terus udah gitu bisa putih, ini. Ini agak-agak ngelenuknya tuh beda ya. Ya. Bulet-bulet. Agak bulet ya. Kata Mas Ridwan, nanti ada harganya yang beda lagi ya. Ada, nanti. Oke, ini yang 90.000 tapi 90 untuk warna udah merah. Udah merah, betul. Mas Ridwan, saya mau lihat stoknya dulu, boleh ya? Boleh. Boleh, teh. Aman ini, aman. Aman teh, banyak. Kalau yang si Red Diana? Red Diana ini 175-an aja. 175-an aja. Oke, 175 tapi dasarnya saja sudah jumbo. Sudah, jumbo. Jumbo. Yang 175, ukuran aglonemanya indukan. Indukan. Jumboan. Jumboan. Boleh nggak nanti misalkan pilih gitu, boleh, mau cari merah-merah gitu, boleh nanti ya? Boleh, nanti kita fotoin sama adminnya. Tapi memang cakep. Iya. Cakep. Mas Ridwan, yang ini berapa Mas Ridwan?
Itu Pink Beauty di 80.000 teh. 152 dong. 152. Kasih boleh, ya. Kasih boleh ya. Spesial buat sahabat Teh Indah. Sahabat Indah. Oke, 80.000 itu harga satuan, 150 berdua, udah gitu gratis ongkir. Gratis ongkir teh. Tanpa minimum order. Tanpa minimum order. Kita tapi mudah-mudahan di atas 100.000 lah. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Ini ada Tiara. Nah, Tiara berapa Tiara? Tiara itu di 175 deh. 175. Boleh kurang enggak sedikit? Boleh deh, itu 170 deh. 170. Ya. 160 dikasih enggak 160? Aduh, belum masuk teh. Belum masuk ya. Oke, boleh enggak apa-apa. Rp170.000 untuk jenis Tiara Tiara, tapi cenderung dengan ukuran aglonema tangnya punya karakter yang jauh lebih pendek. Nah. Oke, cakep dia. Apalagi kalau digedein, Masya Allah. Cakep. Ini ada Kocin Sutra ya? Sutra. Ya, Sutra. Kalau warna sih pink banget ya. Iya. Berapa harganya? Harganya itu 225 teh. 225. Saya sukanya tuh dari bagian kecilnya tuh masih ada loh dia. Ini kelihatan banget loh segernya yang enggak ada defect ya. 225an aja untuk Kocin Sutra. Okay. Berapa banyak Mas Ridwan? Ini ada kurang lebih 5 ya. Kurang lebih 5. Ya, 6 lah, ini ada 6 stoknya. Aman ya? Aman lah. Oke, okay, ya. 225. Aman, 225. Kayaknya Mas Ed ini kok agak beda, Mas? Ini beda sama? Satu stok sih sama yang itu teh. Cuma gitu? Agak lebih ini ya warnanya. Oh, tapi emang cakep ya. Ya Allah sahabat ini tuh meluk-meluk banget loh. Tuh. Ini mudah-mudahan ini kelihatan ada bakat merahnya loh ya. Oke, Mas Ridwan ini ya, sama ya. Sama, harganya Rp90.000 untuk jenis aglonema Mahaseti. Ya, tapi memang spesial dari karakternya tuh memang jauh beda dibandingkan yang standar. Yang standar ya. Oke, lihat nih keren. Keren teh. Kita kesana yuk. Boleh. Boleh ya. Dari mana teh? Dari sini boleh, Mas Ridwan. Ini merahnya Masya Allah. Sama Dina, saya sukanya gede banget ya. Gede-gede teh. Gede-gede banget. Ya, warnanya juga bagus-bagus. Berapa harganya ini? Itu harganya 100 ribu teh. 100 ribuan? 100 ribuan aja satunya. Tapi emang merah-merahnya, aduh. Ini mah yang jumbo-jumbo ya Mas Ridwan ya? Iya, jumbo-jumbo teh. Ih, cakep Sobat Indah. Ini kalau dikoleksi satu aja ya Allah udah jadi satu. Gede-gede banget. Iya. Ada di sini sebelah aglonema, bukan sebelah tapi memang aglonema red exotic dengan warna aglonemanya yang memang udah mentereng. Super. Emang cakep banget. Mas Ridwan, yang di sebelah sini apa Red Diana? Ya, sama tadi teh stoknya ya. Oh, Red stoknya Diana. Tadi yang 175, betul? 175-an aja. Oh, memang semuanya dasarnya besar-besar ya? Besar-besar teh. Kalau Black Maroon gimana? Ini ada Black Maroon, itu harganya... Emang super-super banget, gede-gede banget. Berapa harganya? Itu harganya 75 teh. Kurangin lo dikit. Boleh dah, kurangin 70 deh. 70, 65 nggak dikasih. 65, boleh deh. Ya, boleh ya. Buat sahabat Teh Indah. Oke, buat sahabat Indah, di perdana kali ini dapetnya dari harga 75 jadi 65-an. Tapi yang memang jumbo-jumbo dan memang jumbo merahnya tuh pekat banget ya. Pekat. Emang kalau nyari tuh yang pekat-pekat begini, Mas? Harus deh, iya betul. Ini dapat produk lawas lagi, ya. ID Golden Anara. Golden Anara. Mutasi. Bawa bocil deh. Bawa bocil. Berarti induk bawa anakan induk ya. Oke, ada induk dan ada anakan dan udah gitu di karakternya agak lebih ngebulet. Warna boleh dinilai. Mutasi warna. Mutasi di harga warna. Berapa? Itu harga 300 teh. 300 ribu. Kita beruntung loh karena anaknya aja udah terubusnya segini. Ih, cakep sahabat ini. Stangnya apalagi pendek ya? Iya, pendek. Oke, Mas Ridwan. Kayaknya Golden Anaranya ada cakep-cakep banget warnanya. Ya, cakep-cakep deh, alhamdulillah. Iya. Sama nih? Sama harganya, kita sama ya? Aja lah, 300. Oke, 300-an, gimana kalau untuk bambu? Ini ada bambu. Uh-uh. Harganya 50 ribu aja 40 teh. 40 dikasih nggak? 40, 45 deh. 45, tapi gratis ongkir gratis ya? Gratis ongkir. Oke, Rp45.000 untuk aglonema ID bambu. Warnanya cakep nih ya. Cakep deh. Yang nggak cakep pasti... Ada bagian aglonema yang memang masih karantina, nggak ditampilin ya. Kalau kita jual kalau nggak sehat. Dijual ya. Itu yang baru bagus. Oke, kalau sampingnya ada Widuri Orange. Widuri Orange. Di harga berapa, Mas? Itu di harga 300 ribu teh. 300 ribuan. 300 ribu aja. Memang yang jumbo ya. Jumbo itu teh. Betul. Satu, dia ukurannya besar. Tampilan dari ukurannya sangat lebar. Ditambah lagi warnanya. Warnanya. Oke, Rp300.000 dengan warna mutasi. Warna mutasi. Oke, ada di sini. Untuk stok yang aman? Stoknya aman teh, ada 6 lah kurang lebih. Ada 6 aja ya? Iya. Tapi jumbo ya jumbo, jumbo ya? Jumbo teh ini. Oke, kalau yang ini? Ini juga Widuri nih. Widuri Oren. Stoknya cuma satu teh. Berapa kalau yang cuma satu mah harus gue sewa. Harga berapa? Itu harganya 250 teh. 250. Lebih murah ya? Lebih murah. Oke. Masih ukurannya gede, harganya 250 dengan Widuri Oren dengan variannya blorok. Oke, 2,5 cuma satu. 2,5 cuma satu. Oh, ada dua, kita nggak ada dua. Ada dua. Ya. Dua. Oke lah, 2,5 lah ya. Boleh lah, 2,5. Oke, kalau yang sampingnya ada Widuri sampingnya juga. Sampingnya ini ada Widuri juga. Mm-mm. Widuri. Ini Widuri Kultur nih. Widuri Kultur ya.
Ih, mantep banget. Berapa harganya? Itu harganya 80 ribu aja, Teh. 80 aja, 152 dong. Boleh dah kalau beli dua. Kalau beli dua, kalau ya. Beli dua. Oke, kalau satu di 80-an, tapi kalau beli dua mau 150 ribuan. Ini artinya berarti kalau Nice Garden itu bisa buat dijual lagi ya? Bisa dong, iya. Kan soalnya harganya bersaing, Teh. Kalau beli lebih dari 5, 10, jalur belakang boleh? Boleh, nanti dinego aja kalau belinya banyak boleh, bisa. Boleh, sahabat Indah. Mana ukurannya gede-gede lagi ya? Iya, betul. Oke, saya kembali dengan Aglonema Green Parfuma ya, di harga berapa? Itu yang satuan 60 ribu, Teh. Satuan 60 ribu? Satuan 60 ribu. Ambil yuk, ambil sahabat ini, gede-gede banget. Gede-gede. Cakep-cakep banget. Mana warnanya udah kayak Milky Way. Milky Way, mirip-mirip. Ih, cakep-cakep banget. Ini 60 ribu, dasarnya tuh lebar-lebar loh ya. Lebar-lebar, Teh. Kalau yang ini berapa? Ini Stardust Orange kita ada yang 75 ribu. Sama ada yang lebih besarnya itu di 100 ribu, Teh. Oke, okay. Yang standar ya. 75 itu yang kayak 75, gimana? Itu yang kecil, Teh. Yang agak lebih kecil lah. Oke, okay. Tapi ngomong-ngomong kecilnya sendiri nggak yang kecil-kecil banget ya? Iya, kecil-kecil banget. Oke, okay, karena untuk besarnya sendiri sudah sebesar seperti ini, ditambah lagi memang dari jumlah daunnya memang sudah banyak, iya. Ini 75? Itu 75. Spek 100 ribu yang mana? 100 ribu ini, yang lebih besar. Oh, yang lebih besar. Berarti yang 100 ribu yang ini, sementara yang 75 yang kayak gini, sahabat Indah. Tuh ya. Oke, ini 100 ribu. Sekali lagi, 100 ribu dan 75 ribu rupiah. Tapi duanya selisihnya beda banget ya. Iya, beda jauh, Teh. Ada duanya memang ada harga, ada rupa ya, Mas Rituan ya. Betul dong. Lokal ya? Lokal, Teh. Asli dari lokalan? Asli. Kalau dari Stardust Orange, yang ini lanjut di Stardust Merah. Stardust di harga berapa? Itu sama harganya sama kali tadi, 55 ribu aja. Cepet dapat dua? Cepet dapat dua boleh deh. Boleh ya. Oke, 55 dengan harga 100 ribu dua, tapi merahnya lebih ngepul. Lebih ngepul. Keren banget. Lebih enak tuh di grouping. Iya, betul. Kalau yang samping sendu. Ini ada sendu. Yang harganya? Harganya itu murcil 50 ribu aja. 50 ribuan aja. Ini benar-benar 50 ribu rupiah. Mau ambil lah sama dia, gede-gede ya. Iya dong. Ini sama ya? Sama, Teh. Itu sama. Sendu. Ini stoknya juga sama. Ini permata sari. Ya. Permata sari sama. Yang ini? Itu. Yang harga berapa ini? Itu yang harga 150 ribu, Teh. Iya, seriusan? Seriusan. Seriusan. Lihat deh, sahabat Indah. Tulang-tulangnya, ngelenuknya, merahnya, tampilan rosetnya. Udah gitu pakai pot yoga. Pakai pot yoga lagi. 150 ribu rupiah untuk Aglonema Mahaseti yang berbakat karakter bagus. Iya, betul. Oke, kita nggak bisa bilang Mahadewi ya, karena kan bakat Mahadewi itu prospeknya juga harus proses ya. Iya, betul. Harus ada proses. Betul. Kalau ini apa? Ini ada suksom, Teh. Berparesti sih harganya dari variannya mulai yang apa? Kecil. Ini yang tunggal ya, 50 ribuan. Eh, seriusan, Mas? Seriusan, Teh. 50 ribuan. 50 ribu? Ini jenisnya apa? Yang apa? Suksom jaipong ya itu ya? Suksom jaipong. Sudah tanian lokal atau? Tanian lokal, Teh, itu. Oh, tanian lokal. Tanian lokal, Nice Nursery. Nice Nursery, oke. Oke, okay, keren. Emang kalau dari lokal kerennya tuh beda banget ya. Iya, betul, Teh. Ini beneran 50-an? 50 ribu yang itu. Bebas pilih boleh? Bebas pilih, Teh. Silakan okay. Nanti. Ini nggak apa-apa kalau cuma beli satu aja dapat grace ongkir? Nggak apa-apa. Kemarin juga sempat ada yang beli, kita iya. Kirim cuma satu doang. Oh ya ampun. Tapi enak beli dua, sahabat Indah. Biar sama-sama silaturahmi terjalin ya. Asal nggak pinjam 100 ya. Kalau yang agak lebih gede? Agak lebih gede itu 90 ribu. 90 ribu rupiah. 90 ribu. Oke, jadi sudah ada penyesuaian dari segi ukuran. Iya, betul. 90-an dasarnya sudah masuk ke kejumpuan. Yang 90 yang mana? Ini 90, Teh. Ini? Nah, 90-an. Oh, oke. Okay. Ini ada yang rumpunnya tuh. Oh, asli ya, rumpun, Mas? Asli rumpun. Oh, berarti satu bungkus sama? Iya. Berapa sama harganya? Itu 150 aja, Teh. 150, iya. 150 aja. Kalau ada dua, berarti cuma 75-an. Betul. Dapat dua, 150-an. Ya, lebih hemat ya? Lebih hemat. Lebih hemat. Dan merahnya juga memang lebih keluar ya? Iya, betul. Oke, 150, 90, 50 ribuan. Kalau di bagian atas nih gimana sih? Dijual yang atas gak? Yang ini, yang tengah ya? Kalau untuk yang tengah ini masih kita keep dulu, Teh. Kita akan tanya jalur dulu. Belakang loh. Iya, jalur belakang boleh lah. Nanti kalau misalkan ada yang cocok harganya kita lepas. Oh gitu, yang penting kita lihat dulu ya. Maksud, ya. Boleh dilihat ada dulu. Ada beberapa jenis-jenis koleksian yang memang dilihatkan dengan karakter-karakter pilihan ya. Iya, betul. Oke, seperti Speedwana Nakama 57, ada Pos, ada Esmeralda, ada Catherine, dan lain-lain.
Nah kalau ini apa? Candedes ya? Candedes teh itu. Emang cakep-cakep banget ya. Ya ampun, rimbun tuh daunnya banyak. Rimbun teh, iya. Berapa betul harganya? Itu candedes 250 ribu aja. 250 ribuan. Ribu. Tapi sahabat Indah, saking dia udah tanian lokalnya lama, lihat nih. Ada, muncul ya. Iya, ada rumput ya. Dia berarti artinya dia menandakan aglonema ini sudah sangat sudah lama di perawatan. Betul. Ya, betul. Oke, 250. 250 ribu aja. Tiga stoknya doang. Cuma ada 4 ya. Sama itu. Oh iya, ada 4 ya, betul-betul. Iya. Kalau ini Pixi bukan? Itu Pixi betul, Teh. Di harga berapa Pixi? Itu harga 200 ribu aja. 200 ribuan aja? 200 ribu aja. Tapi memang bulatnya udah cakep banget ya? Iya, cakep. Udah gitu yang pilihannya adalah warnanya. 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 Oke, ini 200 ribu. 200 ribu aja. Cuma ada 2. Soknya cuma ada 2, jadi cepet-cepetan aja, Teh. Betul. Kalau saya lihat juga dari Rinjani nih, Mas. Nah, ini Rinjani beda-beda, Teh. Variasi beda juga harganya. Ada 3 ukuran, itu yang paling kecil. Oh, yang membedakan harganya karena jumlah, daunnya. Ya, daun dan juga ukuran. Yang saya pegang berapa? Itu yang 225, Teh. Yang ini? 225. Sebenarnya saya bantu itu ya, sahabat Indah ya. Buat sahabat Indah nih, 2, 4, 5, daunnya ini 6. Itu 2, 4, 5, 6, 7, mau ke 8. Beneran? Bener, Teh. Beneran. Sahabat Indah, ambil sekarang. Kalau nggak kebagian, ini tanian lokal 225 harganya untuk jenisnya Rinjani Golden. Rinjani Golden. Ada lebihnya lagi, stangnya dia memang yang stangnya pendek. Iya. Iya. Betul. Ih, cakep banget nih. Tuh. Udah gitu nggak usah mikirin ongkir lagi. Iya. Kalau Mas pegang apa? Ini ada yang ukuran yang sedangnya ya. Oh, masih Rinjani ya, juga ya. Juga di harga berapa? Kalau yang itu 250.000, Teh. 250-an. 250. Oh, artinya selisihnya cuma 25 aja selisihnya. Tapi cakep, sahabat Indah. Karena tampilan rosetnya dia udah bagus. Iya, benar. Bagus, Teh. Itu ini, paling gede? Ini paling gede, Teh. Oh, yang paling gede berapa harganya? Itu 275, Teh. 275. Oke, memang agak lebih besar sih, jauh lebih besar besarnya. 275 masih dengan Rinjani yang golden dan memang mutasi warna ke pink. Mutasi warna ke pink. Oke, besar ukurannya. Besar juga. Ini sama ya? Ini 250? Sama, itu 250, Teh. Oke, kalau ini Mahaseti yang berapa? Mahaseti kalau ini 80 ribu, Teh. Serius? Ya, 80 ribu, betul. Oh, jadi harga-harganya bervariasi. Bervariasi ya? Juga. Tapi nggak kalah loh. Ini 80 ribu. 80 ribu, boleh deh ngambil 2, kasih 150 ribu. Itu baru saya suka. Jadi 80 ribu untuk harga satuan. Satuan. 150 ambil 2. Tapi performanya udah tegap, dan untuk warnanya. The cakep, best banget, the cakep best banget. Oke, boleh langsung dilihat dengan harga 80 per satuan. Per satuan. 150. Untuk dua. Per dua, ya. Oke, kalau bidadari? Ini ada bidadari. Bidadari mutasi ya? Mutasi juga. Harga berapa? Harganya 290 ribu. 290? 290. Enggak kurang 290. Belum bisa, Teh, itu ya. 280 dikasih enggak? Boleh deh, 280 deh. 280 turun ya? Turun dikit ya, turun dikit. Oke, boleh. Udah pakai potiogap, rimbun, mutasian. Mutasian juga. Dari 290 jadi 280, saya saranin ambil aja karena mutasinya warnanya cakep. Warnanya cakep juga. Oke, catatan lagi, rimbun. Rimbun juga, rimbun. Betul. Lihat, emang kalau udah roset cakep banget ya, bawa banget ya. Boleh cakep ya, Teh. Boleh ya. Boleh, Teh. Boleh ya, sekali banyak lagi stoknya ya. Sih. Ih, cakep-cakep. Besarnya udah masuknya dewasa dia. 290 jadi 280. Kalau yang itu? Ini ada suksom merapi. Oh, setahu saya suksom merapi itu termasuk suksom yang udah mulai peredarannya. Jarang ya? Jarang. Jarang, betul. Artinya sangat terbatas ya? Terbatas. Kita juga ada sisa 4 sih ini. Oh, tuh kan. Tinggal 4 stok. Sahabat Indah, emang kenapa banyak banget yang suka dia? Karena di bagian batangnya dia punya karakter memang jauh lebih merah. Jauh lebih merah. Dibandingkan suksom biasa. Iya, betul. Dan setelah itu dari karakter daunnya dia agak beda daripada yang lain. Harga berapa? Harganya itu 150, Teh. 150-an? 150 aja. Sahabat Indah, 150? 150. Ambil ya. Sekarang untuk aglonema dengan ukuran termasuk besar, 150-an aja. Suksom merapi. Aglonema yang sudah mulai limited. Mulai limited. Ih, empat-empatnya semuanya. Ish. Boleh nggak saya lihat? Boleh, Teh. Silakan dilihat. Semuanya keker-keker banget. Karena di bagian batangnya, dia kokoh ya. Kokoh, Teh. Pakai pot yogurt lagi. Pakai pot yogurt lagi. Oke, kali ini apa nih? Boleh kita masuk ke tanaman-tanaman keranjang, Teh. Ini baru saya suka. Ini ada kocin apa? Kocin cuna? Juga. Cuna. Kocin cuna, ya. Ini kocin yang punya karakter tuh pendek banget stangnya. Udah gitu karakter bermangkuk itu dia dapat dan tersusun. Ya. Oke, kembali dengan harga berapa? 1.500.000 aja, Teh. Jadi, warnanya merah, karakternya cakep. Lihat dari samping-sampingnya. Mangkuknya bener-bener ekstrim loh dia. Iya, mangkuknya, Teh. Cakep. Iya. Dan termasuk kocin yang hybrid terbaru, tapi sudah ditanikan lokal. 1,5 juta kocin cuna. Oke, setelah itu? Ada Ayundini. Ayundini, produk Rare Item. Di harga Rare berapa? Juga. Itu harganya 500 ribu, Teh. 500 ribu rupiah. Cakep ya. Oke, ini produk
Rare item. Rare item. Kalau ini ada Paulina. Ini baru merah. Walaupun jumlah daunnya belum banyak, tapi merahnya udah dapet dia. Harga berapa? Harganya 475.000 teh. 4,5 dikasih enggak? 4,5 naikin dikit teh. Jadi? Jadi 460 dah boleh. 460 boleh ya. Oke, 460 untuk perubahan warnanya sudah sangat-sangat mutasian. Tanian lokal. Tanian lokal juga. Ini ada yang suka nyanyi teh nih. Apa tuh? Rosa. Rosa. Suka nyanyi. Kalau untuk harga dikasih berapa? Harganya itu untuk Rosa 500 aja teh. 500.000-an aja. 500.000-an. Karena dia semakin dibesarkan, jumlah daunnya bertambah, ya, akan harganya lebih melambung. Harganya lebih naik juga. Betul. Oke, Rp500.000 untuk Rosa. Rosa. Selain itu ada? Ada Juliet. Juliet, Aka Josephine ya. Di harga berapa Bang Ridwan? Untuk Juliet itu 400.000 teh. 400.000. Saya dengar 700.000. Rp400.000 untuk Julietnya. Ih, cakep dia. Cakep teh. Kalau itu Ruby Kura ya? Ruby Kura. Ya Allah, gedenya. Di harga berapa? Itu Ruby Kura 800.000 teh. Ya ampun, sahabat Indah, 800.000. Ini mah yang gede-gede banget. Udah gitu termasuk yang eksklusif kelasnya. Eksklusif untuk Ruby Kura. Ah. Rp800.000, daunnya juga udah banyak nih mas. Banyak, ada ya. 5 ya. Kalau ini Andari ya? Andari. Berapa Andari sekarang? Andari itu Rp750.000. Rp750.000, karena eksklusifnya masih ya. Masih, teh. Karena dia masih golongan-golongan kelas agak ke atas. Agak ke atas ya. Oke, menengah ke atas ya. Betul, betul. Ke atas. Ini ada Mutiara. Nah, kalau Mutiara berapa harusnya ekonomis dong? Mutiara yang itu Rp200.000 teh. Rp200.000. Mutasi dari warnanya udah cakep banget ya, agak ngebulet ya. Oke, Rp200.000 kalau nggak mau diambil, nanti saya yang ambil. Aduh. Oke, boleh? Boleh. Buat sahabat Indah ya? Boleh, sahabat Indah. Ini biasanya keranjang kuning, keranjang murah ya? Oke, terus apa lagi? Ini ada SLK, teh. SLK. Kita ada dua SLK-nya, teh. Oke, ada dua. Dua harga apa satu harga yang sama? Dua harga juga. Dua harga. Oke, yang kecil dulu deh. Yang berapa? Yang kecil itu 450. 4,5, agak kecil tapi merah. Gimana kalau untuk warna yang udah lebih lebih dapet, maksudnya lebih terang ya? Ya. Lebih terang dan memang lebih besar. Itu harganya 500.000 teh. Oke, selisihnya 50.000 aja. Ini 500, ini 4,5. Nah, biar tahu gimana sih spek perbedaan. Ini ada Claudia. Claudia berapa Claudia? Claudia itu 300 aja teh. 2,5 dikasih enggak? Aduh, kejauhan teh. Jadi berapa teh? Boleh 280 deh. 280. Buat sahabat Indah. Buat sahabat Indah 280 dari harga 300-an untuk Claudia. Claudia. Tapi jangan khawatir, mutasi warnanya udah dapat. Betul. Kalau ini post white? Ada post white. Di harga berapa post white? Post white itu 700 aja teh. 700.000-an. Tapi bahan putihnya dia agak-agak mutasi. Ya, agak-agak semi-semi mutasi ya? Iya. 700? 700.000 aja. Kalau ini? Ada FR. FR agak merah walaupun ukurannya masih termasuk remaja. Ya. Di harga berapa? Itu untuk FR 650 teh. Wow. 600? 650. Rp50.000 tuh ya. Oke, harga neko-neko jalan belakang. Boleh teh, nanti boleh. Lewat itu aja, WA aja. WA aja ya. Selanjutnya, ini Witura belum? Ini Witura boleh. Ah, banyak loh yang cari Witura. Berapa Witura? Untuk Witura itu di 1,7 aja teh. Oh, tapi memang bahannya cakep dia. Ini warnanya udah keluar nih merahnya. Ini terus udah gitu ke sini varigata malah dia. Oke, Rp1.700.000. Rp700.000. Itu? Ini ada Mona Lisa. Mona Lisa. Oh, Mona Lisa white ya? Iya. Dari harga berapa ini? Itu awalnya Rp600.000, kita kasih Rp400.000 aja. Langsung diskon 200.000. Langsung diskon 400.000. Sahabat Indah, dari Rp600.000 jadi Rp400.000. Akan nyesel kalau nggak ambil dia. Karena dia sudah mulai nggak datang di imporannya. Iya, betul. Agak susah juga sih. Agak susah juga. Kalau ini Ruby Fanta. Ruby Fanta. Berapa? Itu di Rp350.000 aja. Rp350.000 aja. 325 dikasih nggak? 325 belum, teh. Belum. Ya. 330? 335 dah. 335, oke boleh. 335 untuk ID Ruby Fanta. Emang bener seri dia lebih tinggi daripada Ruby Fanta, yeah, lebih kompakta. Ini muter banget ya, kelas. Rosanya ada banget ya. Ini Golden Love ya? Golden Love, ya betul. Mas, saya lihat ada dua perbedaan. Yang ini tunggal, yang ini bawa anakan. Iya, yeah. Samain aja harganya. Berapa harganya? Harganya yang itu 475 teh. 475? 475. Tapi kan ini ada bawa anakan, yang ini tunggalan ya. Oke, kalau dari warna sih sama-sama agak semi-mesimi mutasi dari bagian bawahnya ya. Iya, yeah, betul. Oke, terus? Ini ada yang ukuran jumbonya teh. Ini lebih besar? Iya. Berapa yang lebih besar? Yang lebih besar itu di 7,5 teh. Rp750.000. Mutasi warnanya bagus sih dia. Ini 7,5. 7,5. Nego ya jalur belakang ya? Boleh. Boleh ya? Boleh lewat WA aja. Biar makin akrab. Biar makin akrab, betul. Kalau ini... ini ada Kresna ya. Kresna Golden Mutasian. Iya. Harga berapa? Itu harganya Rp800.000 teh. Rp800.000-an.
Tapi dia arahnya kayak Konon ya? Iya, otw Konon. Emang kali Konon? Ya? Otw Konon ya? Emang Kresna Konon ya? Cakep dia ya? Kresna Golden, otw Konon. Oke, 800-an kalau yang ini? Ini ada ukuran yang lebih besarnya. Lebih besar, di harga berapa? Itu yang itu di 1,1 juta teh. Tapi kalau untuk warna mutasinya udah lebih iya, lebar ya? Iya, yang itu teh. Dan memang agak lebih lebar juga di daunnya. Oke, silakan. Untuk harga 1,1 saya perlihatkan dari bagian-bagian sampingnya. Tuh. Oke, 1,1 juta rupiah. Ini ada yang goldennya teh. Ada yang goldennya, yang harga berapa? Itu goldennya 750.000 teh. Oh, lebih murah ya? Lebih murah. Tapi bahan cakepnya tetap ada dia. Oke, 750.000-an. Ya. Kalau Widya? Widya. Itu harganya di 750.000 juga. 750.000-an. Jangan khawatir loh, nanti dia akan bermangkok banget tuh kalau ketika dia bersusun. Iya, betul, betul. Iya. Ini 750.000, warna atasnya tuh cakep nih. Merah cakep banyak aja. Merah juga. Oke, 7,5. 7,5. Terus ini ada ini Mekarsari. Mekarsari. Di harga berapa Mekarsari? Mekarsarinya itu di 650.000. 650.000-an. Mutasi dari warnanya mutasi. Dia. Iya. Nyebar banget warnanya dia, cakep banget. Udah gitu stangnya pendek. Tanian lokal ya? Tanian lokal teh. Pasti. Oke, kalau yang itu? Ini ada Roro Mendut. Roro Mendut. Berapa isi 2, Mas? Itu isi 2 di 550.000 aja teh. 500 enggak dapat. 500 boleh deh. Boleh deh. Oke, diskon boleh. 500. Diskon 500. Jadi dari harga 550 jadinya 500-an tapi isinya ada 2, warna perubahannya agak ke golden. Oke. Okay. Diskon 50.000 ya? Oh iya, benar-benar. Ini ada juga yang rumpunan teh. Ini rumpunnya 2. Ya. Kalau rumpun 2 berapa? Itu gue lihat 750.000 teh. Oh. Saya suka nyaranin buat Sahabat Indah karena di warna ya Sahabat Indah ya. Warna ini termasuk yang terahnya agak kemerahan. Agak kemerahan. Heeh. Udah gitu isinya 2 di bonggol yang sama dan kelihatan ya kelihatan bonggol dari tengahnya itu masih muncul. Besar dia. Oke, 750. 750. Kalau samping? Ini ada Ayundini. Ayundini. Ayundini tuh yang tadi saya bilang rare item juga. Di harga berapa? Itu yang itu 1,7 juta teh. 1.700.000 rupiah. 1.700.000 rupiah. Dia lebih besar dan memang lebih dapat ya. Iya, betul. Kalau yang ini? Ini ada Kresna Konon juga. Kresna Konon juga. Ya. Wow, harga berapa kayak gini? Itu kasih 500.000 aja. 500.000-an aja. Tapi merahnya cakep sekali ya. 500.000 rupiah. Kresna Konon. Kresna Konon. Ini ada kalau ini, Gabriel. Gabriel berapa Gabriel? Gabriel yang itu di 1,1 juta. Teh. 1,1 juta. Nah, gue jalan belakang ya. Boleh. Oke, boleh ya. Aja. Ini warna atasnya. Untuk bagian sampingnya dengan harga 1,1 juta. Yeah, oke, kali ini? Ini ada Lucky. Lucky? Lucky. Lucky itu Greek Hybrid. Oh, ini bahannya cakep warnanya nih. Makin ke atas dia makin ke golden. Berapa harganya? Itu 500.000 aja teh. Ini 500.000. Emang cakep Sahabat Indah. Tuh batang-batangnya tuh besar banget ya. Buat mopang ini juga cakep dia kalau udah kegede. Kalau OGS Orange Gold Star. Itu harganya 250.000 teh. 250.000 rupiah. Oke, tapi bahannya cakep ya. Cakep teh. Rosat banget ya. 250 tuh diskon enggak boleh jalur belakang? Boleh deh nanti dicat aja ya. Nego-nego ya. Nego-nego boleh. Oke, nanti nego-nego besoknya saya nggak boleh kesini lagi. Boleh. Wah, oke, kalau sampingnya? Ini sama sih, Kocin Sutra. Ya. Di harga 225. 225.000, betul. Betul ya. Oke, silakan 225, tapi lihat aja deh dari karakternya, karakternya dia. Ini kalau nyari bahan roset, bahan cakep ya kayak gini nih. Performa tegapnya tegap, yang dapat ya. Oke, 225. 225. Ini kayak Mona Lisa tau. Mirip-mirip ya, Teh? Iya, mirip. OTW tau. Mungkin ya. Iya, kayak Mona Lisa ya. White Cherry. Oh iya. Iya White Cherry. Mirip White Cherry. Berapa White Cherry? Itu 200 juga sama 225. Sampai tidak ambil sampai tidak. Karena untuk produk aglonema White Cherry itu enggak banyak. Dia benar-benar terbatas. Iya, terbatas. Aglonema ini termasuk limited. Oke, kalau harga sama, Sahabat Indah ambil Rp200.000. 225.000. Eh, sorry, 225-an. 225 aja. Eh, cakep dia, cakep. Dia tuh mirip nanti dia kayak Kocin Cahaya tapi dia agak ngelonjong aja. Ngelonjong oh, gitu. Oke. Okay. Oke, okay, kalau ini ada Sexy Bag. Sexy Bag mutasian di harga berapa? Untuk Sexy Bag itu ada 650.000. Kalau yang itu? Ini samain aja deh. Ah, samain boleh. Aja. Jadi harganya ada yang sama tapi dua pilihan yang Sahabat Indah bisa pilih langsung. Oke, 650.000 rupiah. Arah warna sih udah kebule ya. Bule-bule. Udah bule-bule. Ya, bule-bule. Oke, itu 6,5, itu 6,5. Ini ada Golden Anara. Golden Anara. Oh, ini mutasi dan memang agak lebih besar. Mutasinya agak lebih keping banget ya. Berapa harganya? Itu harganya 400.000 teh. Ini 400.000. Ya, tapi Sahabat Indah saya saranin Sahabat Indah kalau dia beli aja dibanyakin teh. Dia bagus loh. Bener deh, karena harganya dia lebih stabil ya. Oke, silakan. Untuk besarnya sendiri 400.000 rupiah termasuknya udah jumbo indukan. Udah jumbo juga, iya.
Kalau samping? Ini ada Little Lemon. Ada Mutasian. Mutasi juga. Di harga berapa? Itu harganya 700 ribu teh. 700 ribu rupiah. 700 ribu aja. Gedenya, lebarnya, warnanya. Untuk itu bagian batangnya, lihat aja kokohnya. Oke, 700 ribu Little Lemon versi mutasi. Versi mutasi. Terus? Ini ada Asri Merah. Ini agak gede mas, buat induk keren ini mas. Berapa keren, mas? Ya, mas Lidl, berapa ini? Itu 2,7 aja teh. Ini 2,7? 2,7 juta. Tapi memang agak lebar ya? Oke, ini gue lagi boleh nggak? Boleh, nanti dicat aja. Dicat aja biar ya. Enak. Tapi enak sahabat Indah ya? Mulai dari susunannya oke nih sahabat Indah. Terus warna daunnya tuh. 2,7 itu harga pembuka. Juta. Harga pembuka. Tapi masih diskon? Boleh, nanti kita diskon teh. Diskon ya. Di belakang aja. Oke, sebelahnya? Ini ada Gabriel juga nih. Masih Gabriel di harga berapa? Di harga 1,1 juta. 1,1 juta. Banyak, kalau yang di keranjang-keranjang gini memang koleksi-koleksi yeah. banget ya. Ini RL bukan? RL teh, betul. Romantic Love. Ya, RL yang saya pegang ya. Satu dia ngebulat. Mm-hmm. Merahnya lebih keluar. Lebih keluar juga. Di samping itu dari stangnya lebih pendek. Mas, bicara harga. Yeah. Harga berapa untuk barang koleksian? Itu 950 ribu teh. 950. Sahabat Indah, Aglonema ini termasuk koleksi eksklusif. Dan untuk karakter dia bulat gini, 950 yeah. saya saranin sahabat Indah ambil sekarang. Karena apa? Bulatnya semua dia rata di semua bagian daunnya. Oke, ini lihat sahabat Indah ya, 950-an Romantic Love dengan karakter bermangkok. Bermangkok. Dan memang kemerahan. Ini keren. Kalau yang itu? Ini ada biduri putih. Iya. Di harga berapa Wipot? Di 375 ribu aja. 3,5 dikasih enggak? 3,5 boleh deh buat sahabat Indah. Boleh deh buat sahabat Indah ya. Oke, 375 jadi 3,5. Ada kelebihan sahabat Indah. Dia gini nih, sahabat tidak saya ngeliat nih, agak-agak, iya cekungnya dapat ya. Iya. Cakep dia, agak ngebulet dia bentuknya. Mudah-mudahan stabil ya. Stabil deh pasti. Kalau ini? Ini ada Tamara. Tamara, kalau harga berapa Tamara? Untuk Tamara itu 500 ribu teh. 500 ribuan. Oke, 500 ribuan karena mutasi dari warnanya udah agak keping. Iya, udah keping itu Tamara. Oke, 500 ribu Tamara. Ini ada Lulu. Lulu itu Lucia Lukas ya. Lucia Lukas. Greek Hybrid. Betul. Dan memang agak kemerah kayak gue lihat ya warnanya ya. Di harga berapa, Bang? Itu sama di harga 500 ribu aja, Teh. 500 ribuan juga. Banyak ini koleksi-koleksi keren ini. 500 ribu rupiah ya untuk Lucia Lukas. Lucia Lukas. Kalau ini Esmeralda. Esmeralda. Di harga berapa, Esme? Itu Esme-nya di angka 450 ribu aja. Seriusan? Seriusan. Dapat kita agak ngebulet ya, agak ngegolden dia. Dan untuk satu daunnya memang agak lebih besar ya. Iya. Oke, keren ini sahabat Indah. Nih pinknya tuh. Ya, keren ya. Terus apa lagi? Ini ada Wulan teh. Ini sahabat Indah nih jadinya nih. Sahabat Indah nanti jadinya begini nih. Kenapa? Kan yang oh, iya. 4,5 tadi jadinya nanti begini. Ini besarnya kayak gini teh ya. Ih, berapa kalau yang gede-gede gini? Yang gede ini boleh lewat jarum belakang aja tanya-tanya harganya. Boleh, bantu dulu mas. Isinya ada berapa di satu potnya mas? Itu ada dua ya. Dua. Dua plus ya. Tapi ada anak kan lo mas, banyak lo mas. Sama boleh nggak mas pegang langsung ya deh, mas? Boleh. Biar dihitung langsung deh. Itu dua induk gede ya? Dua induk gede, ada anakannya dua. Anakan dua? Iya. Tapi kalau golden tuh kayak anak-anakan juga ya? Ini harga jalur belakang sahabat Indah untuk boleh, warna itu bukan golden lagi, tapi udah bule ya? Udah bule. Udah bule, loh cakep dia. Oke cakep, untuk jalur belakang. Oke mas, ini apa nih mas? Ini ada rengganis teh. Ada rengganis. Ada rengganis. Oke, ini kok dipisah? Iya, ini saya udah pilihin teh. Ini yang udah mutasi. Iya. Tuh, cuma ada dua. Yang sudah bermutasi cuma ada dua. Cuma ada dua saya pilihin oke, tadi. Oke, tunggu sebentar. Ini roset banget ya? Roset teh. Kalau diteliti ini kayak warna darah tuh nggak sih mas? Ya mirip-mirip teh ya. Mirip-mirip bener. Kalau ini harga berapa? Kalau yang itu harga 150.000 teh. Ini 150.000. Iya betul. Oke, tapi memang beda banget sebetulnya ya. Satu dia punya karakter stangnya pendek ya, memang di warna juga memang beda. Nah kalau yang bicara yang ini? Yang ini sebetulnya prospek juga untuk ke mutasi ya. Saya belum pilihin dan ini harganya yang standar di harga 100.000 aja teh. Oke, jadi menurut Mas Ridwan nanti ini rengganis mutasi akan berprospek menjadi mutasi seperti ini. Iya betul. Berarti ini enak ya? Berapa harganya yang ini? Yang itu 100.000 teh. Oh lebih murah mas? Lebih murah 100.000. Oh kalau yang belum bermutasi 100.000-an. Tapi kalau udah bermutasi 150. 150. Kata Mas Ridwan prospek kedepannya nanti akan ada ya. Tapi cakep sahabat Indah. Yuk kita lihat aja langsung ya sahabat Indah yuk. Stoknya banyak. Untuk harga 150 cuma ada 2. Sementara dengan harga 100.000 agak lebih banyak. Banyak. Tapi memang ya kalau diperhatikan ya nanti dipilih-pilih agak merah-merah. Otw lah.
Nanti saya titip ya Mas, kalau ada yang mau boleh beli, cariinnya cakep. Boleh, ya. Boleh, pasti, pasti. Pasti ya. Oke, sebelahnya ada lagi Wulan nih. Ini ada Wulan. Wulan. Harga berapa sih Wulan? Ini harganya 580 teh. 550 dikasih enggak? Boleh deh, 550. Boleh ya. Oke, 580 jadi 550. Jadi 550. Tapi yang ini jumbo ya, bukan yang standar biasanya. Oke, dan satu lagi, dimutasi warnanya mewah. Masih, betul. Sisanya cuma 3 teh. Iya. Itu. Udah gitu pakai potnya yogurt ya? Potnya iya. Oke. Wah, ini memang warna original tapi memang kayak mutasi. Mm-hmm. Iya. Terus kalau yang ini kok belum dijual? Yang ini belum kita jual teh, tapi boleh lah tanya-tanya loh. Teh nanti. Tanya-tanya katanya boleh. Jadi enggak mutlak enggak dijual bener ya. Iya. Okay. Sebenarnya ada yang jual yang titipan sih ini. Iya, ini ada Kanaya tuh. Kanaya juga ada. Cakep nih Kanayanya, gede-gede buat induk dia. Mm-hmm. Oke, Mas, kembali lagi sama yang di sini ada hugas. Hugas. Hugasnya gede, agak merah ya. Di harga berapa? Itu di harga 450 teh. Rp450.000. Tapi emang besar banget ya. Besar teh itu. Besar banget ya. Jumbo. 4,5 buat indukan dia kayaknya oke ya. Oke aja. Oke banget ya. Saya mau lihat deh. Lebarnya gimana? Satu lebar telapak tangan ada. Dasar lebarnya besarnya seperti ini ya. Ya. Terus udah gitu di jumlah daunnya tuh lebih dari di atasnya 6. Ya, betul. Ini sama 4,5? Sama, kita samain aja harganya 450.000. Samain aja 450.000-an. Gimana kalau yang ini? Ini ada LOD yang besarnya. LOD yang besarnya. LOD yang besarnya. Betul. Ini di harga 125.000 aja. 125-an. Tapi memang yang ini yang lokal, terus udah gitu yang jumbo, dan satu lagi, sahabat ini perlu lihat ini, mutasi warnanya. Nah yang dibilang mewah ya kalau sudah mutasi dan berukuran memang lebih besar. Betul. Ya. Oke, ini warnanya cakep-cakep 125-an. 125-an aja. Tapi jumbo ya. Jumbo dan lokal. Jumbo dan lokal juga. Seperti Catherine Mas, dijual nggak? Catherine, ini kayaknya udah ada yang ngekip deh teh. Sudah terjual? Iya. Ih cakep banget, soalnya isinya tuh dia banyak sahabat indah, ada 5 lebih. Dan itu pun ya. Oke boleh, untuk jenis aglonema dengan ID Catherine. Boleh nggak pinjam? Boleh. Mas tuh makin ke warna bagus dia. 175, ini besar banget ya, besar ya. Bukan betul? 125. Dapat yang merah, gede, Widuri Golden. Sudah gitu putih warnanya, aglonema juga cakep. Juga masih agak lebih tinggi, besarnya sendiri sudah sama. Di harga berapa? Itu di harga bentuknya tuh beda. Ya persatuan 150. Sama ini bisa lihat di bagian agak. Ini...